Assalamualaikum dan salam sejahtera untuk semua murid tahun 1 sesi 2021. Selamat datang ke Sekolah Kebangsaan Dato' Abu Bakar Baginda. Hari ini, cikgu akan terangkan mengenai pusat sumber. Kamu tahu tak apa itu pusat sumber? Dalam bahasa Inggeris, ia disebut library. Mesti ramai yang sudah tahu apa itu pusat sumber. Secara mudahnya, pusat sumber mengandungi banyak buku yang pelbagai jenis. Siapa di sini suka membaca? Mesti kamu suka pusat sumber. Pusat sumber sekolah kita diberi nama Al-Qamar yang membawa maksud bulan. Kenapa bulan? Sebab bulan kan menerangi waktu malam yang gelap, simbolik untuk pusat sumber kita yang bakal menerangi hati kita dengan ilmu-ilmu yang baru. Ini ialah pintu masuk ke pusat sumber sekolah kita. Di kiri kanan dinding tersebut, terdapat lukisan mural yang comel menyambut kehadiran kamu semua. Suka tak? Ini pula ialah keadaan dalam pusat sumber kita. Ada banyak buku yang menarik untuk dibaca. Ada buku cerita, buku sejarah, buku agama dan macam-macam lagi lah. Ini pula lukisan yang cantik yang berada di luar pusat sumber kita. Macam mana? Mesti kamu tak sabar nak ke sekolah, kan? Ini pula ialah sudut pandangan pertama kamu apabila kamu masuk ke sekolah. Kamu akan melihat sebuah lukisan besar yang menghiasi dinding utama pusat sumber kita. Wah, tak sabar nak masuk pusat sumber. Baiklah, seterusnya cikgu akan memberitahu peraturan-peraturan yang kamu perlu patuhi semasa dan sebelum kamu masuk ke pusat sumber sekolah. Pertama, senyap. Kita tidak boleh membuat bising di dalam pusat sumber kerana perbuatan tersebut akan mengganggu rakan-rakan yang lain yang sedang membaca. Kedua, beratur. Jika kamu ingin meminjam atau memulangkan buku, kamu perlu beratur di kaunter pusat sumber. Seterusnya, yang ketiga, pakaian. Kamu mestilah dalam keadaan kemas dan lengkap sebelum dan semasa di dalam pusat sumber. Empat, kaunter. Kaunter di dalam pusat sumber adalah kawasan larangan untuk murid-murid kecuali pengawas pusat sumber. Seterusnya, yang kelima, kasut dan beg. Sebelum masuk ke dalam pusat sumber, beg dan kasut sekolah perlu diletakkan di rak yang disediakan di luar pusat sumber.
Yang keenam, makanan dan minuman. Tidak dibenarkan untuk membawa makanan dan minuman masuk ke dalam pusat sumber. No, no, no. Ketujuh, guru. Tidak dibenarkan masuk ke pusat sumber tanpa iringan guru. Seterusnya, yang ke-8. Berhimpun. Tidak dibenarkan berhimpun atau berkumpul di kawasan rak buku, pintu dan kaunter pusat sumber. Seterusnya, ke-9. Ubah kedudukan. Jangan mengubah kedudukan apa-apa peralatan yang ada di dalam pusat sumber sekolah kita. Baiklah, ini sahaja daripada cikgu. Harapan cikgu agar kamu semua faham tentang penerangan ringkas ini. InsyaAllah, apabila sekolah dibuka nanti, cikgu akan bawa kamu semua ke pusat sumber. Terima kasih.